Di suatu sore yang nampak mulai gelap, nampak Hawkeye sedang berjalan-jalan di samping kebunnya Pak Haji Kohir. Nampak pula dia sedang menenteng panah saktinya. Mau apa dia ya? Apa yang dia mau panah? Ayam? Kambing? Atau jangan-jangan dia mau panah janda sebelah? Ikutan dong Mas Hawkeye, kali aja aku jadian sama anak jandanya. Kan lumayan tuh, bisa buat bini kedua. Enak juga nih di kebunnya Pak Haji Kohir. Adem, banyak mangganya lagi ah. Wah, ternyata Mas Hawkeye mau manah mangga. Itu kan mangganya Pak Haji Kohir, harus izin dulu dong. Nah, teman-teman jangan ditiru ya. Ini perbuatan yang tidak baik, jangan dicontoh. Jadi kalian kalau punya tetangga yang punya banyak pohon mangganya, jangan dipanahin ya mangganya, tapi mendingan naikin aja langsung ke pohonnya. Jadi kan cepet tuh dan banyak dapat hasil mangganya. Hei mangga, di situ aja ya, diam-diam baik situ pokoknya, jangan bergerak, mau gue panah lo. Anjay, itu mangganya gede banget. Itu kalau dapat, kan gue bikin rujak nih sama Mpoleha nih. Cucok, Mpoleha, tangkep nih mangganya nih. Tapi tak disangka-sangka, ternyata di bawah pohon mangga yang agak panas sama Hawkeye itu ada si Green Arrow. Tahu kan Green Arrow? Itu loh pahlawan yang juga jago panah juga kayak Hawkeye. Wah, seru nih bisa main panah-panahan. Dan alhasil apa? Si buah mangga berhasil dipanah sama Hawkeye. Dan mangganya pun otomatis jatuh mengenai kepalanya si Green Arrow. Dan kepalanya si Green Arrow pun jadi benjol teman-teman. Wah, kasihan si Green Arrow ya. Anjay, 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 apaan nih di kepala gue, sakit banget. Si Green Arrow pun marah, gak terima karena kepalanya dibikin benjol sama si Hawkeye teman-teman. Aduh, jancok rek, kepalaku jadi benjol pitakan nih. Mana ntar malam mau ngapelin si Linda lagi. Kan gak lucu udah ganteng-ganteng, taunya kepalanya pitakan dan benjol. Dan si Green Arrow pun akan membalas memanah kepada si Hawkeye. Apakah yang akan terjadi teman-teman? Apakah panah Green Arrow dapat mengenai si Hawkeye? Kita lihat yuk setelah pesan-pesan berikut ini. Anak panah milik Green Arrow pun melesat menuju ke arah Hawkeye. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ternyata si Hawkeye udah mempersiapkan serangan untuk menahan anak panah dari si Green Arrow. Gue harus siap-siap nih, jangan sampai anak panah Green Arrow mengenai badan gue. Wah, bahaya itu bos, dangerous, dangerous. Kamfred, anjay, itu panahnya si Green Arrow cepet banget ya meleset ke arah gue nih. Wah, bahaya. Siap-siap, siji, loro, telu, sopo sing ayu, ayo melu, endraimu elek, mendingan melaku, gawe sakarepmu, ojo kakein cocot, cangkamu mambu, yen makso tak emot susumu. Dan serangan panah Green Arrow pun dapat ditahan oleh Hawkeye.
dengan cara panahnya dibelah menjadi dua. Kini serangan yang kedua lebih gencar lagi dan lebih parah lagi. Panah dari Green Arrow bisa mengeluarkan palu yang bisa buat menggetok kepalanya si Hawkeye. Aduh, ini palu apa bengkel ya? Bisa ngeluarin palu aja ya? Aduh, kompret. Suwe, kepala gue jadi kelan benjol ini. Ah. Oh, emang enak palu benjol kayak cilok. Ah, dasar kue lemper. Makan nih panah dari gue. Parah. Balasan panah dari Hawkeye ternyata lebih parah, guys. Yaitu panahnya dari Hawkeye bisa mengeluarkan tai kucing. Bazeng, ini gak salah. Panah bisa ngeluarin tai kucing. Kampret, ambil dari mana tuh bocah ambil tai kucing? Dan balasan panah dari Green Arrow pun lebih hebat, yaitu panahnya bisa mengeluarkan pisau, tembakan, dan tinju. Dan Hawkeye pun membalas serangan lagi, yaitu panahnya Hawkeye bisa mengeluarkan mobil tank. Wah, parah itu mah. Kampret, apa-apaan ini? Kan panah kok bisa ngeluarkan mobil tank? Aji gile. Dan tiba-tiba datang Pak Haji Kohir datang masuk ke kebun mangganya. Melihat pertikaian itu antara Hawkeye melawan Green Arrow, Pak Haji Kohir melerai pertikaian mereka berdua. Aduh, ini bocah-bocah apa ya? Habis pada lebaran bukannya pada baik, kan kemana pada berantem sih? Kalau pada mau buah mangga, ambil nih pohon-pohonnya, tebang. Dan akhirnya Hawkeye dan Green Arrow pun ikutan jadi berdamai deh gara-gara Pak Haji Kohir dateng. Nah gitu dong, habis lebaran tuh jangan pada berantem. Ingat ya Tong. Maafin gue ya Green Arrow, sorry kalau bikin palo jadi benjol. Gak apa-apa Hawkeye, udah biasa mah gondra benjol gini. Gue juga minta maaf ya. Kita mulai dari nol ya, seperti penjaga pom bensin itu. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.